Okay, assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kotak Nyaman. Okay, untuk video kali ni saya nak kongsikan sedikit cerita lah tentang saya punya Instagram account yang kena hack minggu lepas, dan saya nak kongsikan macam mana saya cuba selesaikan masalah saya ni dengan anda. Dan saya rasa ada dekat luar sana yang menghadapi masalah yang sama, di mana Instagram account anda tiba-tiba hilang. So saya nak kongsikan lah dengan anda apa yang saya hadapi minggu lepas. Tapi sebelum tu saya nak minta anda untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi konten-konten bermanfaat macam ni pada anda pada masa akan datang. Okay, so saya ada beberapa akaun Instagram saya yang saya buat untuk saya punya personal use, personal Instagram saya. Lepas tu saya ada Instagram untuk business, termasuk juga Instagram account untuk channel Kotak Nyaman ni sendiri. So kepada korang yang belum lagi follow Instagram Kotak Nyaman, boleh follow, boleh search Instagram Kotak Nyaman. Okay, so apa yang berlaku adalah saya ada satu lagi account Instagram yang saya buat untuk saya punya business kopi, kedai kopi saya, yang saya letak dekat nama dia sebagai Cube Kopi, K-I-U-B K-O-P-I, Cube Kopi. Dia sambung, tak ada tak ada apa-apa dot ke, tak ada underscore ke. So saya rasa saya guna lebih kurang tak sampai seminggu pun, dan follower baru lebih kurang 20 lebih je. Saya tak silap saya 28 macam tu. Lepas tu tiba-tiba satu hari bila saya switch saya punya account Instagram tu daripada Instagram personal saya ke Cube Kopi punya Instagram, tiba-tiba dia keluar message tau. Dia keluar message yang saya kena verify saya punya account. Bila saya dah verify, dia tulis, "Thanks for providing your info. We'll review your info and we can confirm it. You will be able to request a review in the help center within approximately 24 hours. Dan saya tunggu-tunggu-tunggu, memang tak ada apa-apa update lah. Dan saya masa ni baru dapat tahu yang support Instagram, support Facebook, support memang tak berguna langsung. Saya dah hantar email, saya cuba search dekat Facebook macam mana cara nak selesaikan masalah ni. Sebab bila saya switch ke account saya yang personal, boleh masuk lagi, cuma Cube Kopi ni je tak boleh masuk, tiba-tiba hilang. Saya cuba search daripada personal Instagram saya, search Cube Kopi tu dah hilang tau, memang tak ada, memang lenyap macam tu je. Saya tak tahu gimana. Dan bila saya nak retrieve password pun untuk account Cube Kopi tu, dia kata users not found. Dan saya pun pelik lah, saya tak faham apa yang berlaku sebenarnya. Saya rasa ada orang yang masuk dan deactivate saya punya account. So saya hantar email, saya hantar message, saya cuba hantar message ke Facebook juga, sebab Facebook dan Instagram dia dah combine kan. Saya hantar ke Facebook pun tak ada apa-apa, tak ada apa-apa feedback lah daripada mereka. Saya kecewa betul lah. Saya sudah seminggu lebih dah. Saya ada hantar satu, kena isi satu form dekat Facebook punya page, Facebook support. Dan lepas tu saya dapat email dan diorang bagi kod, satu kod, dan diorang suruh ambil gambar, tulis kod tu dekat kertas dan ambil gambar sambil pegang kertas tu, nampak muka saya dan dua-dua tangan saya. Saya kena ambil gambar macam ni, macam orang dalam penjara gitu kan. Tapi saya tak ada dapat apa-apa update lepas tu. Saya dah hantar, tak ada apa-apa update langsung, tak ada apa-apa lah, tak ada message apa-apa lah saya yang saya terima. Dan lepas tu saya cuba log out saya punya account, semua account saya yang ada dekat saya punya mobile phone, saya cuba log out dan saya login balik. Sebab saya punya Cube Kopi punya account tu, dia di saya create under saya punya personal. So dalam under personal, bila saya login dekat saya punya personal account tu, dia akan login semua sekali, termasuk Cube Kopi ni. Tapi bila saya log out dan saya cuba login balik guna account main account saya, personal account tu, dia ada masukkan sekali, dia ada login sekali ke Cube Kopi punya account, tapi dia bukannya nama yang sama. Dia tak gunakan Cube Kopi lah. Dia ada satu account yang saya tak pernah create sebelum ni. Dia rename jadi cube.copy dan tak ada apa-apa gambar dalam tu, seolah-olah account tu account baru. Dan sebabkan tak ada apa-apa feedback daripada Facebook dan Instagram, saya guna jugalah account tu. Saya dah orang kata dah give up lah. Saya guna account cube.copy tu. So Cube Kopi yang tak ada apa-apa underscore
dia cube copy je. Account tu memang lenyap lah, macam tu je. Saya tak boleh nak buat baru gunakan nama yang sama, dia kata dah exist, dan saya tak boleh nak retrieve password dekat daripada account cube copy tu sebab dia kata users not found. Saya memang dah tak tahu nak buat apa, so saya give up. Dan bila saya login balik, saya dapat account lain pula, cube.copy, account baru, tak ada apa-apa gambar, tak ada apa-apa update dekat situ. Dan saya guna je lah yang tu sebab memang saya rasa itu je yang paling okey, sebab nama dia cube.copy, hampir sama lah. Dan saya update semua, saya upload gambar semua kat situ. Tapi kali ni saya pastikan yang account ni lebih secure lah compare dengan yang sebelum ni. Okay, so untuk account cube.copy ni, apa yang saya buat, saya tak nak benda sama berulang dengan account cube.copy saya sebelum ni. Apa yang saya buat adalah saya tukar setting untuk dia punya security tu untuk pastikan yang account ni lebih secure daripada sebelum ni. So saya nak kongsikan dengan anda apa yang saya buat lah untuk account Instagram saya ni. Saya harap benda ni mungkin bermanfaat untuk anda yang ada masalah yang sama dan ada account baru yang pastinya korang nak account tu lebih secure dan lebih selamat. Okay, so apa yang saya buat dekat sini adalah saya pergi ke bahagian security dan ada tulis kat situ 2-factor authentication. Saya klik kat situ dan dekat sini ada lah dia punya step-step. Bacalah add extra security, dia explain pasal security untuk account ni. Saya tekan get started dan ada beberapa pilihan untuk kata method security yang dia bagi lah, dia sediakan untuk Instagram ni. So yang pertama adalah WhatsApp, dia kata we'll need you to enable SMS first, then we'll send code to your WhatsApp. Dia akan hantar code dekat SMS dulu dan lepas tu dia orang akan hantar kod dekat WhatsApp untuk verify yang korang adalah pengguna sebenar untuk account ni. Option kedua adalah authentication app. Ni dia kata we'll check to see if you have one. Dia ada apps yang korang kena install untuk authenticate. Dia akan bagi kod lah dan lepas tu korang kena verify kat situ. Dan last sekali adalah text message. So ni adalah cara biasa lah, korang akan dapat SMS kod dan lepas tu korang akan masukkan kod tu dekat Instagram ni. So mana-mana cara pun korang boleh gunakan, korang boleh pilih. Sebagai contoh, kalau saya pilih cara text message ni, SMS, so dia akan hantar kod macam ni, nampak? Dia akan hantar kod ni ke saya punya message, lepas tu saya kena masukkan kod ni, tak tekan next. Okay, dah lepas tu dah, dia kata 2-factor authentication is on. Dan lepas tu korang akan dapat email, mengatakan yang korang dah enable 2-factor authentication. Lepas tu tekan next dan ada backup codes korang akan terima dan korang kena simpan kod tu, screenshot dan simpan. Tu kalau ada apa-apa masalah lah untuk login selepas ni. Dan lepas tu korang akan nampak kat sini dia ada tulis text message on, dan itu maksudnya korang punya 2-step authentication ataupun 2-factor authentication dah enable dan account korang akan jadi lebih selamat. Kalau korang nak enable WhatsApp pun boleh, korang enable dan diorang akan bagi code dan korang kena verify lah. Sama lah, step dia lebih kurang je, dia akan hantar code dan korang kena verify code tu dekat apps Instagram. Lebih selamat sebab bila korang masuk ataupun korang log out, korang cuba nak masuk balik, korang boleh request code ni dan dia akan hantar ke korang punya SMS. Dan lepas tu cara yang sama juga, daripada SMS tu korang akan dapat code dan korang akan masukkan ke aplikasi Instagram ni untuk login. Dan step kedua adalah korang pergi ke password, tukar password ni. Okay, sebelum ni korang mungkin pakai password lain, password yang lebih simple, gunakan password yang lebih secure lah, lebih kompleks. Okay, so itu adalah cara penyelesaian yang saya buat untuk masalah saya. Saya tak dapat balik account lama saya sebab Instagram memang masih tak respon lagi, tak bagi apa-apa feedback, tak dapat reply apa-apa. So saya buat account baru dan saya tambah dia punya security lah. Saya enable 2-factor authentication untuk pastikan yang account saya lebih selamat. So korang perlu buat benda yang sama sebab saya baca banyak masalah Instagram ni tentang masalah security. Sebab tu banyak case Instagram account kena hack lah apalah. Dan ini salah satu cara lah untuk pastikan lebih selamat, akaun kita lebih selamat. So saya harap video ni bermanfaat kepada anda yang mungkin ada masalah yang sama, akaun kena hack dan macam mana cara untuk pastikan akaun Instagram anda lebih selamat. So kepada anda yang belum subscribe lagi channel Kotak Nyaman, jangan lupa untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi konten-konten yang bermanfaat untuk anda pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton channel Kotak Nyaman. Assalamualaikum.